같은 일이 생겼어. 내게도 이런 일이 있다. 아무런 준비조차 못한 내게 네가 왜 그런지 모르겠지만 변했어. 조명에 별 얘기를 다 얼마나 바보 같아 보였을까. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, share lagi kegiatan aku hari ini. Nah ini tuh di tanggal 17 Agustus ya mam. Dan ini tuh aku mau masak untuk menu hari ini. Ada kikil, terus nanti aku mau sambal lado gitu mam. Ada cabai hijau, daun salam, serai dan juga lengkuas. Nah nanti aku mau campur sama tahu gitu ya teman-teman. Nah ini untuk bumbunya sudah aku blender, ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit yang pedas gitu ya teman-teman. Nah karena bertepatan ini tanggal 17, biasanya di tempat aku tuh ada acara makan-makan bersama gitu ya, satu RT. Dan aku hari ini mau masak mie goreng buat dibawa untuk makan-makan bersama nih teman-teman. Nah untuk masakan di rumah hari ini mau bikin tumis tahu sama kikil aja ya mams. Jadi nanti karena mau makan bersama, jadi masaknya juga cuma satu menu aja untuk di rumah nih teman-teman. Ini aku tumis dulu untuk bumbu halusnya sampai benar-benar harum, sampai tanak ya teman-teman. Terus tinggal dimasukkan cabai rawit hijau, lengkuas dan juga daun salam nih. Nah mams dan teman-teman semua, apa kabarnya nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan jalan rezekinya ya mams, amin. Oke, bumbunya sudah harum banget, udah tanak. Aku masukkan kikil sama tahunya nih, dan aku tambahkan air gitu ya teman-teman supaya cepat empuk. Ini aku tutup dulu tadi, terus aku buka lagi. Nanti ini tinggal mau aku tambahkan kecap manis. Dan kalau sudah empuk dites rasa, kalau udah pas tinggal dimatikan kompor nih mams. Nah ini aja untuk menu aku di rumah ya mams, karena nanti niatnya jam 10-an ini kita mau makan-makan bersama ya. Jadi aku masaknya nggak banyak-banyak, takutnya nggak habis gitu teman-teman. Nah sebelum masak mie goreng, ini kecap manis aku habis gitu mams, jadi aku mau nge-refill dulu nih. Aku tuh paling males banget ya nge-refill ya, sampai kosong banget nih si kecap manisnya mams. Nah untuk mie gorengnya aku pakai mie dari mie burung dara gitu ya mams. Tapi ini gak semuanya aku pakai, paling separuhnya aja ya mams. Dan ini aku mau rebus dulu untuk mie-nya. Ini aku tadi airnya aku tambahkan sedikit minyak ya mams, supaya gak lengket nanti hasilnya. Oke, ini aku rebus selama kurang lebih 3-4 menit ya, jangan sampai terlalu lembek banget nih mams. Udah secukupnya, ini udah menurut aku ini udah pas ya mam, segini aja gak terlalu lembek ya. Oke untuk sayurannya sudah aku potong-potong semua. Nah untuk bumbu halusnya di sini aku pakai bawang putih, bawang merah, dan aku tambahkan satu bungkus ebi ya mams. Nah sudah aku blender nih, yuk langsung aja kita mau tumis dulu bumbunya. Oke, ini ditumis sampai benar-benar tanak. Nah, kalau udah tanak, masukkan dulu baksonya ya, teman-teman. Oke, ini sudah sebentar aja ya untuk baksonya. Terus aku masukkan wortelnya nih, teman-teman. Ini wortel kan agak sedikit keras ya, jadi ini aku masukkan duluan dan aku tambahkan sedikit air ya, Mam, supaya wortelnya cepat empuk gitu. Oke, kalau sudah masukkan juga kolnya nih, sayurannya ya mams. Ini diaduk-aduk dulu, terus tambahkan kecap manis, saus tiram, kecap asin, dan juga garam, gula, penyedap ya mams, semua dimasukkan nih. Dan aku juga tambahkan lada bubuk nih mams, supaya agak pedes-pedes dikit ya. Oke lanjut ya, ini tinggal aku tambahkan bumbu-bumbu lain, garam, gula dan penyedap, diaduk-aduk terus sampai ini sayurannya agak sedikit layu ya mams.
Nah, biasanya setiap tahun memang di tempat aku kalau pas 17 Agustus gitu sering ngadain makan-makan ya, Mams. Tahun kemarin aku bawa kangkung ya, dan tahun ini aku kepengen masak mie goreng. Semoga aja ini mie goreng aku laris manis ya, Mams. Semoga cepat habis ya masakan aku dan banyak yang suka ya. Senang banget kalau nanti pulang itu tempat makannya kosong nih teman-teman, jadi kita nggak bawa pulang lagi ya. Oke, sudah semua sudah aku icip-icip rasa, udah pas tinggal aku masukkan mie dan langsung diaduk cepat ya Mams, karena ini kompornya juga masih nyala. Aku langsung aduk-aduk aja supaya nggak gosong bawahnya nih. Dan ini menurut aku rasanya udah pas banget Mams, langsung aku angkat ya teman-teman. Oke, ini langsung aku taruh di tempatnya nih, di piring sajinya seperti ini. Nanti aku bawa seperti ini aja nih Mams. Nah, lumayan banyak juga kan hasilnya Mams. Ini nanti mau aku bawa ke tempat makan-makan ya Mams. Ini tadi sawinya kelupaan, jadi aku masak lagi belakangan nih teman-teman. Jadi tadi lupa banget masukin sawinya nih Mams, tapi akhirnya aku tambahkan sawi dan aku kasih bawang goreng nih teman-teman. Mantul banget deh mie goreng ini ya. Sederhana tapi enak nih Mams. Nah, sebelum kita ke tempat acara makan-makan, ini Pak suami lagi nyuci ya Mams, karena kan kebetulan libur ya pas tanggal 17. Jadi Pak suami yang nyuci, aku gercep untuk beberes area rumah ya Mams. Ini aku mau beberes area kamar dulu, seperti biasa kamarnya juga berantakan banget ya Mams. Nah, ini untuk videonya, mohon maaf ya kurang-kurang jelas. Ini untuk lensanya aku bikin yang mode layar lebar gitu ya Mams, jadi bisa kelihatan semua. Dan ini memang agak sedikit buram gitu ya teman-teman, tidak seperti kamera yang biasa, istilahnya yang mode layar biasa ya Mams. Ini aku lagi mau coba untuk mode layar lebar biar semua mencakup gitu nih Mams. Ini aku beresin dulu untuk kamar tidur aku, terus nanti aku juga mau beres area depan ya Mams. Seperti biasa ya kegiatannya kayak gitu aja sebelum kita berangkat untuk makan-makan ya. Masih ada waktu nih teman-teman untuk beberes rumah dulu. Jadi nanti kalau udah rapi kan enak ya Mams, kita tinggal berangkat untuk acara makan-makannya nih. Oh ya Mams dan teman-teman semua, kalau misalkan di tempat teman-teman itu suka ada acara nggak nih kalau pas 17 Agustus gitu nih, maksudnya di lingkungan RT-nya nih teman-teman. Kalau aku memang setiap tahun itu suka ngadain makan-makan aja ya, jadi kita tuh bawa makanan masing-masing dari rumah, nanti dikumpulin jadi satu gitu dan kita makan bersama gitu nih teman-teman. Biasanya suka dibagi-bagi ya, aku bawa apa, tapi kayaknya tahun ini enggak ya, jadi cuman terserah mau bawa apa gitu ya. Jadi nanti bisa ada yang double-double gitu nih Mams, ada yang bawa mie goreng juga sama kayak aku, ada yang bawa telur balado juga, jadi ya bertumpuk gitu ya. Gak apa-apa lah, yang penting nanti pokoknya kekeluargaannya ya teman-teman, sesama warga lingkungan RT nih teman-teman. Oke, lanjut, ini aku tinggal ngelipetin si selimut dan juga sarung-sarung, udah rapi nih teman-teman untuk area kasurnya. Dan lanjut, ini aku tinggal sapu-sapu ke area depan dan aku juga mau beresin area ruang tamu aku nih. Mohon maaf ya Mams dan teman-teman semua kalau menurut kalian rumah aku memang kurang rapi seperti ini, banyak barang-barang yang bertumpuk, mohon dimaklumi ya Mams, karena rumah aku rumah sempit, rumah petakan, dan mungkin penataan barangnya juga kurang enak untuk dilihat. Aku mohon dimaklumi, dan mungkin teman-teman punya saran atau kritik nih buat penataan yang lebih bagus untuk rumah aku seperti apa, boleh ya tulis di kolom komentar. Aku sangat menghargai saran dan kritikan dari teman-teman nih. Oke, lanjut ya Mams, aku beberes area ruang tamu dulu nih.
Dan ini udah rapi untuk area ruang tamu kayak gini aja, menurut aku udah rapi, nggak ada barang-barang yang berserakan gitu nih mams. Ini aku tinggal nyapu-nyapu aja ke luar dan aku mau buangin sampah. Nah, udah beberapa hari ini memang aku nggak upload video ya teman-teman, karena anakku lagi sakit ya. Nggak tahu nih Mas Nabil Masya Allah banget lagi diberi ujian aku ini. Anakku sering banget sakit ya mams pas tahun ajaran baru gitu nih teman-teman, sering banget dia nggak masuk sekolah gitu karena mungkin daya tahan tubuhnya juga kurang bagus ya mams. Oke, alhamdulillah ini penampakan ruang tamu aku yang sudah aku rapiin nih teman-teman. Dan gak terasa nih, ini juga penampakan untuk kamar tidur aku. Dan lanjut, ini aku sudah sampai di acara makan-makannya ya moms. Ini padahal kita tuh gak tahu ya kalau suruh pakai dress code warna apa gitu, tapi kebanyakan ibu-ibu udah pada pakai dress code putih sama merah nih mams, tapi aku enggak ya karena aku pakai baju biasa aja, maksudnya enggak dress code dan kayak gini. Dan ini untuk menunya, ini pas sudah selesai diambilin ya, jadi aduh tadi aku tuh enggak kebagian untuk ngerekam pas masih komplit gitu mams untuk menunya atau lauk-lauknya yang dibawain. Kayak ada ikan asin nih, ada ayam goreng juga, ada ayam sambal hijau. Nah, ini mie goreng juga samaan ya sama punya aku. Aku juga bawa nih, teman-teman. Tuh ada ayam sambal hijau ya, mams. Terus ada urap. Untuk urap udah habis ya, teman-teman. Ada tempe tahu tempe tahu bacem. Nah, ini ada mie goreng aku, alhamdulillah udah habis nih, mams. Tuh lihat ya, tempat aku udah habis. Ada oncom, ada telur balado, terus ada urap juga nih samaan ya, ada bihun goreng, ada sayur santan, telur balado, dan pokoknya lumayan banyak juga. Dan ini masih banyak banget sisanya nih teman-teman. Alhamdulillah ya, mie goreng aku habis. Nah, sekian dulu video aku kali ini. Wassalamualaikum.